Pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan program kita berjalan baik pada pagi ini. Cuaca pun baik, badan pun baik, semangat pun baik dan kerja-kerja kita pun baik, alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mengizinkan kita sihat tubuh badan dan sihat akal fikiran. Dengan kesihatan kedua-duanya ini, maka kita mampu untuk berada di sini dan kita akan mampu terus untuk menuntut ilmu bagi mencapai cita-cita yang kita sematkan dalam dada kita. Dan kita juga berjaya insya-Allah mencapai cita-cita yang dimahukan oleh ibu bapa kita. Terima kasih kepada ibu bapa yang pada pagi ini awal pagi datang kemari, sanggup ada yang cuti untuk menemani anak-anak kita dalam program Temasya Sukan kita pada pagi ini. Yang kita faham, kita bergerak pada pagi ini adalah atas semangat Al-Aklus Salim Fi Jismis Salim. Ya, akal yang sihat datang daripada tubuh yang sihat. Dan anak-anak kita pada pagi ini merangsang tubuh mereka untuk menjadi tubuh yang sihat. Dan insyaAllah tubuh yang sihat itu akan melahirkan akal yang sihat. Dengan akal yang sihat itulah, maka mereka mampu untuk memegang amanah dan tanggungjawab yang dibekalkan kepada mereka untuk menjaga agama, bangsa dan negara kita insyaAllah. Tahniah kepada pihak sekolah yang untuk sekian kalinya mengadakan sukan ini, walaupun 2 tahun sekali, tetapi acara begitu meriah dan menjadi kenang-kenangan kepada seluruh anak-anak yang telah keluar dari sekolah kita sepanjang tahun, alhamdulillah. Dan tahniah kepada kuasa pengurusan sekolah yang turut bertukar lumus untuk bersama-sama dengan guru-guru bagi menjayakan Temasya Sukan pada pagi ini. Yang kita nak capai ialah kesatuan dan kebersamaan, bukan sekadar kejohanan atau kejuaraan yang kita nak kejar. Kerana hasil daripada persepakatan inilah, maka sekolah kita akan maju insyaAllah. Dan dengan majunya sekolah ini akan menerima ramai lagi pelajar untuk masuk ke sekolah ini. Walau bagaimanapun, saya difahamkan kemampuan pihak sekolah untuk mengisi ramai anak-anak kita sangat-sangat terhad. Lalu mereka melancarkan tabung untuk membina sebuah lagi bangunan di sebelah sekolah yang sedia ada untuk mengisi ramai lagi anak-anak murid, anak-anak kita yang mahu belajar di sini. Dan saya difahamkan anggaran kos yang akan digunakan untuk membina sekolah ini mencecah RM500,000. Saya sekaligus sama-sama melancarkan tabung semangat ini yang tuan-tuan boleh berikan pada hari ini atau pada hari-hari yang lain. Dan insyaAllah dengan semangat tuan-tuan perempuan, dia menjadi bekal untuk kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia merupakan wakaf yang kita infakkan untuk masa depan kita di hari sana, di hari kemudian nanti. Kerana itulah dia bekas, sebaik-baik bekal sebagaimana yang diajar oleh agama kepada kita. InsyaAllah dengan komitmen yang banyak daripada ibu ayah sekalian, maka generasi kita selepas ini akan mampu untuk terus belajar di sekolah yang kita kasih ini, insyaAllah. Tahniah sekali lagi kepada semua. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dan kalimat siru ala barakatillah, saya merasmikan Temasya Sukan Kafah Integrasi Al-Istiqomah pada tahun ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih.